Lihat muka saya bebas. Lihat muka saya. Saya pindah dari sini. Saya pergi dari sini. Gue nangis karena gue gak kuat lagi ngedenger teriakan-teriakan itu, ngedengerin rintihan-rintihan itu. Di satu sisi ada rintihan, sisi yang lain ada bentakan. Badan gue udah gak kuat. Gue gak kuat untuk ngerasain semua itu. Ada yang mau memberikan interaksi suara atau bergerakan, atau ada yang mau memberikan gerakan bayangan, bisa berikan blur lagi lewat di depan kamera saya. Lewat di depan kamera saya, ke bawah lagi. Oke, di sini. Iya. Di situ tempat kami. Makasih. Saya balikin, nanti kita doakan ya. Ya. Keringetan karena pertukaran energi. Jangan ditarik kakinya. Jangan nanti. Jujur menguras energi sekali karena berkomunikasi dengan dimensi gaib, dan kita ada rahasia yang akhirnya terkuak. Banyak sekali jiwa-jiwa yang tidak bisa menyampaikan apa yang mereka inginkan. Kita kembali ke Risa sama El, kita lihat kondisinya. Jujur sebenarnya gue lebih seneng kalau ada interaksi langsung, dan apabila dapet langsung dari handycam yang gue pegang, entah itu pergerakan atau bayangan ataupun suara. Tapi seringkali bentrokan energi dengan gadget ataupun handycam yang saya bawa itu seringkali butuh frekuensi yang tepat untuk mendapatkan itu. Kayaknya penelusuran saya malam ini cukup untuk di area sini. Energi saya udah habis, kekuras. Secara penampakan saya malam ini tidak bisa melihat apa-apa. Cuman banyak sekali tekanan yang saya rasakan di sini. Saya mau balik ke depan. Saya mau ketemu dengan Risa dan Citra. Mudah-mudahan sih Citra sama Roro bisa dapetin sesuatu yang... Gimana? Gimana? Kaget. Beneran kenapa? Kaget kenapa? Banget. Aduh, ada fenomena banget dan semuanya kaget. Banyak banget. Tadi juga ada dapat penampakan juga, ada suara juga. Roro mana? Belum datang. Dingin, tapi di dalam panas banget ya? Panas ya. Banget. Oh iya, keringetan banget. Gak kuat. Oke. Tuh. Itu dia. El? Hey. Kok dia lesu sih? Kok bete gitu sih? Mukanya kenapa lesu gini? Kenapa? Capek banget abis sama gue. Hah? Kenapa? Banyak serangan dari mana-mana, cuman gue gak bisa ngeliat itu datang dari mana. Udah, gue kayaknya tukar cerita dulu kali ya, kita duduk-duduk dulu deh, kita cari kursi dulu. Yuk. Penelusuran malam hari ini yang gue dapat adalah
interaksi dengan makhluk astral tidak selalu berhubungan dengan penampakan atau wujud atau sosok. Karena yang gue dapat di sini adalah banyak sekali fenomena-fenomena suara. Sementara gue sendiri nggak bisa ngelihat, sama sekali nggak bisa ngelihat, tapi fenomena suara itu banyak banget. Sementara lantai satu, erangan-erangan itu ternyata di ujung gua itu baru kedengeran gitu. Sejauh itu jaraknya udah jauh kan sampai sebelum kita berpisah, tapi kedengeran dan di situ baru kelihatan penampakan yang benar-benar jelas gitu, itu berasal dari mana. Jadi pada saat penelusuran saya melihat sosok-sosok seperti orang-orang yang minta tolong tapi dengan bahasa asing. Dan itu benar-benar gak tahu ini mau ngapain gitu, tujuannya mau apa, mau seperti apa. Mungkin ya salah satu hal yang bisa saya dapat dari pembelajaran ini ya harus pintar sih kitanya untuk cari tahu apa yang dia mau gitu. Tidak hanya terbatas bahasa, tapi mungkin harus lebih tahu maksudnya apa dan harus bagaimana, itu yang saya pengen tahu. Kalau gue sendiri penelusuran di lantai 2 itu benar-benar gak terduga sekali sih, beneran. Karena ada beberapa ruangan yang langsung ditolak dan bentuknya bukan seperti manusia. Itu akhirnya gue mundur karena kembali lagi gadget gue mati. Lagi. Okay. Itu langsung semua juga memory recovery gitu terus. Akhirnya udah gue matiin, gue mundur, gue coba ada satu lagi nih pojok nih. Tapi ternyata ketutup. Dan di situ aduh. Kenapa? Langsung mual, bau busuk banget. Dan itu seperti ada yang ngeranggeh, apa sih kalau orang juga tangannya meraih gitu, meraih. Kayak minta tolong tapi gue nggak tahu apa. Tapi karena terlalu apa ya, dorongannya terlalu ekstrim banget, gue mundur dulu, gue coba ngeliat ke tempat lain dulu karena ada suara berat dari arah ruangan lain. Dan ternyata ada residual energi sana ketika peperangan itu terjadi. Dan karena gue masih punya misi yang belum selesai, gue menggunakan ghost tarot di tempat yang tadi bau busuk itu. Dan ternyata muncul beberapa kartu dari mulai jiwa-jiwa yang terperangkap ketika sakratul maut itu menderita sekali. Kemudian juga gue juga baru tahu ada sosok wanita Belanda yang sering kali ketika itu dia sering membawa makanan diam-diam kepada para pekerja rodi. Dan yang terakhir itu adalah kartunya menunjukkan bahwa mereka minta dibantu ditemukan pintu cahaya. Karena selama ini mereka tidak menemukan. Yeah. Kita harus mendoakan sih. Selain. Mendoakan. Untung ya kalian ya. Kenapa? Lo melihat sesuatu? Justru enggak. Kok kayak sedikit sih? Oh. Jadi buat saya, teman-teman yang memang mendapatkan satu fenomena bisa melihat atau bisa merasakan apa, beruntung. Karena tadi di lokasi saya sama sekali enggak bisa ngelihat. Tapi mendengar. Iya, suara. Hanya mendengar suara, fenomena-fenomena suara di sini dan dilemparin batu, ditusukin apa yang ditusukin sama apa? Sekali saya nggak bisa melihat ditusukin apa, kayak apa benda tajam gitu. Makanya kan kesel yang ada, jadi di sini tuh kesel yang ada gitu loh, nggak bisa ngelihat tapi kok kerasa sih gitu loh. Menyebalkan. Gimana sih kalau ada orang nyubit gitu kan, tapi nggak kelihatan wujudnya, tapi nggak kelihatan, menyebalkan. Berarti emang tetap pingin lo pergi dari sini gitu. Poinnya gitu. Adalah lo nggak boleh di sini lama-lama karena gue tadi juga sempat dikurung. Dikurung? Gimana shield gitu atau gimana? Pagar goib. Jadi pas gue selesai ritual untuk panggil, jeng, jeng, jeng. Itu kotak. Gue ngerasain ada diruji, gue dikurung, udah. Gak boleh ngapa-ngapain. Gak boleh lebih jauh lagi. Gak ada kayak bentukan pusaka atau keris atau apa? Gak ada. Diumpetin. Okay. Gak ada penampakan apa-apa, gue gak ngeliat apa-apa. Itu makanya gue marah, gue kesel. Emosi gue. Mungkin itu alasan, salah satu alasan yang tadi pas pertama datang ngebisikin suruh balik lagi atau gimana gitu. Jadi emang dari awal tuh ya itu yang gue rasain, gue udah nggak diterima banget di sini entah kenapa. Oh iya. Tadi juga sempet pas pertama nelusurin lantai satu juga aku tuh ngelihat ada sosok perempuan duduk. Terus aku pikir kan ya mungkin apalah salah satu korban atau apa. Ternyata di luar dari sini gitu. Dia, masuk. Maksudnya ada di tempat itu, di pojokan, dan begitu aku lihat mukanya yang ya seperti abstrak, tertabrak. Dan aku sih pikir mungkin saja gitu hantu-hantu yang ada di luar atau siapapun bisa ke tempat ini untuk entah berlindung atau mungkin apa, mereka mencoba berkomunikasi kali ya.
Jadi tempat ini angker, menyebalkan. Yes. Definitely spooky, totally spooky, haunted. Yes, maksudnya emang angker. Kita akuin, saya mendapatkan fenomena, tim Zona Angker juga mendapatkan fenomena, mungkin juga ada gambar yang kita dapat di kamera, Risa juga, cuman mungkin yang kurang beruntung malam ini adalah El. Ya, mukanya bete banget. Tapi mungkin nanti kita kapan-kapan harus datang ke sini siang-siang untuk menikmati fenomena siang hari. Iya, karena kalau siang sebenarnya indah banget. Indah. Tempatnya bagus, cuman ya... Sabar. Kita mungkin tempat berikutnya akan lebih menyenangkan buat.